sering ya kalau kalau gitu ya, sering dikasih target ya. Kalau target ya namanya kita kan keuangan pasti ada target sih Pak. Oke. Okay. Kalau nggak tercapai target gimana? Kalau nggak tercapai target berarti nggak ini. Nggak perform. Stay, ya nggak perform tapi stay, tapi nggak perform. Kalo terus dapat kan, bonus nggak? Kalau nggak perform ya nggak dapat bonus lah. Nah itu sebenarnya itu yang jadi masalah buat saya. Kenapa Pak? Kita selalu diburu dengan apa namanya target. Iya. Padahal target itu kan belum tentu. Benar, itu Pak. Bikin stres. Tapi kalau Liza sih kayaknya udah biasa deh. Oh gitu. Malahan buat jadi kayak nggak bosen kerja tuh nggak bosen. Begitu ya. Jadi ada harus. Nggak. Kalau target sekadar hanya istilahnya kita dikasih target, kita nggak diburu. Satu sisi bukan kalau diburu itu kan kita macam-macam kita ya. Otak kita berpikirnya harus mencapai target. Tapi kalau kita nggak diburu, pimpinan ngasih target, ya harus. Itu ya, planning harus, namanya. Planning. Itu planning namanya. Nah, dikasih target memang. Tapi begitu tidak tercapai apa tuh loh, anunya? Nggak nanti dimarah-marahin terus bonus. Jelas kalau bonus nggak dikasih. Ya, ya dikasih sebatas mana. Itu sebenarnya kerja seperti itu mania nanti kamu. Mania tau nggak? Segalanya kau bikin target. Kehidupanmu kau mau bikin target. Ya ada planning ke depan. Enggak, macam-macam. Itu kalau planning ke depan ya wajar. Seluruhnya akan kau bikin target. Makanya dia di mania. Kau misalnya ke kamar mandi kau bikin target. Kau ketemu saya kau bikin target. Itu mania akhirnya. Itu yang bikin orang sebenarnya jadi stres. Di Indonesia banyak gitu. Orang pintar banyak. Terlalu ini Pak. Terlalu mendewakan. Makanya harus diseling yang lain. Nah, kalau menurutmu gimana? Omongan saya tadi. Benar sih. Ada benar, benarnya? Benar. Tapi kalau kamu gimana? Kalau Iza? Iya. Apanya gimana? Ya setuju enggak gitu. Mau enggak dikasih seperti itu? Apa istilahnya, oh aku enjoy aja. Kalau kamu bilang enjoy aja, saya udah ngukur kamu berarti. Ngukurnya gimana Pak? Ngukur, saya ngukur aja, orangnya gak bisa diajak enjoy ya. Oh, gak bisa diajak santai. Gak bisa diajak enjoy. Kalau tadi, kamu bilang aku enjoy aja. Kalau di target dikejar-kejar gitu, aku enjoy aja, udah biasa bagi saya. Nah itu udah mania kamu. Hidup kamu selalu diburu seperti itu. Jadi kalau makanya nanti kalau kamu bergaul, maaf ngomong, dengan yang kamu senengin, kamu nggak bisa. Karena itu tadi semuanya target. Selalu semuanya, semuanya kau bikin target. Makanya sampai sekarang, maaf ya, nggak apa-apa kan? Gak apa. Nah, sampai sekarang belum ini dong, belum apa istilahnya, belum punya tambatan hati yang dekat. Kalau deketin sih banyak Pak. Iyalah, kalau yang deket tuh banyak. Iya, kalau deketin sih banyak. Itu pasti. Tergantung beda-beda karakter. Tapi ya, tadi kalau kamu banyak, kamu punya target sih, kamu terlalu itu yang bikin kamu tuh apa ya? Kalau menurut saya kamu itu enggak nerimo. Nerimo apa? Orang tuh kan bisa ada kekurangan. Iya, benar. Ada kelebihan. Oh itu pasti dong Pak, itu pasti nah, diterima. Kalau sekarang kalau kamu bikin target itu, tadi, kamu gak akan bisa capai itu. Kan belum dicoba Pak. Yuk, belum coba sekarang? Belum pernah nyoba? Yang tadi kan? Bukan, kamu itu belum pernah coba ya? Belum pernah nyoba apa maksudnya? Bergaul tadi. Oh sudah lah. Nah kan udah selesai. Oh, diem ya. Oke, makasih ya. Satu lagi nih. Ini cewek ini pesen. Nah, itu kan saya bisa tanya gitu kan. Thank you.
Dek, udah berapa lama? Oh, belum diisi ya? Saya ada stoknya. Itu kalau diisi berapa lama? Apa ya? Baru boleh kita minum. 12 jam gitu. 12 jam. Biasanya pakai kopi apa? Arabica. Arabica. Semuanya Arabica ya? Apa? Semuanya Arabica. Enggak, ini pakai Osmo kalau espresso. Oh, di blend. Iya, sudah dicampur Arabica sama kopi. Oke. Di situ. Ini agak lain ya. Saya seneng aja. Makanya aku tanya. Itu double ya anunya, lowernya. Iya, double. Double ya? Iya. Tapi desainnya desain minimalis. Iya. Berapa watt? Wattnya 3000-an. Dia pakai Amerika rotarinya. Rotarinya. Berarti pompanya bisa dari apa airnya bisa ya, naik? Plumbing ya, plumbing dari galon. Galon ya? Ya. Itu lebih praktis. Tapi harganya mahal biasanya. Ya. Berapa? 100-an? Enggak sampai. 47-an. Serius? Iya. Apa mereknya? Isnova. Oh. Kayak ini apa? Raja narkoba. Nah iya itu kan. Hebat. Biasa kopi di mana? Hah? Biasa kopi di mana? Bikin sendiri. Kalau Palembang sudah mulai. Paling di apa namanya? KI ya. Oh, yang di KI. Yang mulai itu, Pak. Kedu. Oh, Kedu. Terus yang ada tunggal-tunggal. Iya. Itu Kamaludin tahu ya? Apa? Yang punya tahu ya? Tadi kamu Ludin katanya. Itu pernah main-main sih kan. Nah, main. Jadi kalau kopi enggak espresso saya enggak bisa. Sejina lewat ya. Iya. Kopi biasa lagi. Apa kopi biasa kan udah campuran, udah ada tepung, udah ada jagung. Kan enggak sehat. Kalau kopi saset enggak sehat. Jadi saya diajarin. Gula udah dicampur susu. Enggak sehat. Gak saya diajarin ahli kopi. Kalau mau ngopi Pak, lebih baik biji. Iya. Dari hospital. Maksudnya gue bilang itu yang bagus. Yang masih fresh. Ya. Kalau sudah bubuk jangan. Udah banyak campurannya. Jadi roasting sendiri. Terus di grinder sendiri. Tapi kan memang ngopi itu kan seni ya. Seni. Walaupun lama nikmat. Kernip bintang nun jauh di sana.